Bila kita sebut Islam, isinya yang berada di dalam rumah yang bernama Islam cuma dua, kedua-duanya adalah wahyu, iaitu Al-Kitab dan As-Sunnah. Dan Allah berfirman, inna dina indallahi al-Islam. Inilah Islam. Di sisi aku ada Islam. Dan Allah memberi amaran, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang bersungguh-sungguh mencari cara hidup, siapa yang bersungguh-sungguh mencari cara kepercayaan, cara beribadah, bersungguh-sungguh mencari cara untuk membuat hidup ini baik, dan baik dunia, baik akhirat, tapi sungguh dia bukan Islam. Yang dia bersungguh itu bukan Islam. Dia bersungguh di atas benda lain dan dia mengharapkan benda lain daripada Islam boleh memberi hasanah di dunia dan hasanah di hari akhirat. Quran menyatakan falan yuqbala minhu, sekali-kali kami tidak akan menerima pencarian yang seperti itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang ini akan rugi, pasti rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang ini akan jadi orang yang paling khasir, yang paling rugi. Khabu wa khasiru, dia akan kecewa, dia akan binasa, dia akan rugi di hari akhirat kalau dia meninggalkan Islam yang isinya wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan rugi. Nabi kata jalannya Allah hampang itu adalah Islam.